Enggak, perutnya gak sakit lagi ya. Sakit? Sorry tadi aku tiba-tiba masuk. Sayang, aku pengen lihat itu obat apa yang kamu sembunyi. Minta maaf selama ini aku gak pernah jujur sama kamu, aku gak cerita sama kamu. Saya tahu drama kamu selama ini. Kamu sengaja berpura-pura trauma, sehingga kamu punya alasan untuk tidak menceritakan peristiwa yang menyebabkan kakak saya meninggal.